sudah mulai ada gerakan-gerakan yang berbau politis yang targetnya minimal mengrecoki, ya, ganggu, gerecokin keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya ini. Yang sebenarnya mereka tahu itu tidak mudah, tidak gampang, karena kita sistem presidensial, bukan sistem parlementer, tapi minimal mereka bikin repot, supaya gagal, tidak berhasil dalam hal program-programnya, walaupun mereka tahu bahwa sistem presidensial tidak mungkin Pak Jokowi dilengsarkan di tengah jalan. Dan kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, yang ketika punya Presiden Gus Dur dilengsarkan tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Itu catatan yang sangat pahit bagi warga NU, yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Karena kita punya pengalaman betapa ketika Presiden Gus Dur dilengsarkan di tengah jalan hanya 2 tahun 1 bulan. Ya, malah kurang dari 23 bulan Gus Dur itu. Kita sangat pahit sekali mempunyai Presiden dilengsarkan tanpa pelanggaran hukum yang jelas. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu. Kecuali ada pelanggaran yang jelas-jelas tentang Pancasila dan sebagainya. Oleh karena itu, sekarang bukan saatnya kita berbicara politik. Sekarang sudah saatnya kita bergandengan tangan. Yang partai pendukung, partai oposisi, masyarakat manapun, semuanya harus bergandengan tangan menghadapi amatil balwa ini. Tidak mungkin hanya satu pihak. Jangan sampai malah ini dibikin kesempatan untuk tujuan-tujuan target politik. Tidak etis, tidak berakhlak, tidak berfatsun, tidak bermoral. Orang yang melakukan agenda-agenda politik di saat-saat lagi sangat gawat ini. Nanti kalau sudah normal lah, silakan kalau sudah normal, COVID-19 sudah selesai, silakan berpolitik, silakan ada gerakan-gerakan politik. Di saat sekarang ini, mari kita semua satu barisan, satu sikap, menolong masyarakat yang sedang terpapar oleh COVID-19 atau yang sedang kena dampak ekonomi yang